Ya, pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto hadir di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Tehok, Kota Jambi dalam rangka silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Edi Purwanto bicara program DPRD hingga ajak jaga Kamtipnas jelang pemilu. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto melakukan reses di Kelurahan Tehok, Kota Jambi pada Selasa 21 November malam. Pada kesempatan ini hadir sejumlah masyarakat di daerah sekitar Kelurahan Tehok. Pada reses kali ini, Edi Purwanto menyampaikan terkait dengan program kesehatan yang telah disiapkan bagi masyarakat kurang mampu. Adapun bantuan kesehatan tersebut dikatakan oleh Edi Purwanto memang selalu dianggarkan setiap tahunnya. Pada kesempatan reses, Edi Purwanto mendapat aspirasi masyarakat terkait dengan persoalan banjir. Hal ini dikatakan oleh Edi Purwanto memang masih menjadi PR bagi Kota Jambi dan ini akan diupayakan dengan target RPJMD yang nanti bisa diatensi khusus. Kemudian danau dan sebagainya kita punya. Ini potensi yang luar biasa dan tengah posisi kita di tengah sebenarnya. Nah, kalau kita sumbunya di Sumatera ya Jambi sebenarnya. Sementara itu, dalam reses ini, Edi Purwanto selaku DPRD Provinsi Jambi dari Partai PDI Perjuangan Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi meminta kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban jelang masa pemilu dan diharapkan untuk saling menjaga Kamtipmas dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.